Assalamualaikum anak-anak ibu sekalian, apa kabar sayang? Ah, udah sarapan belum? Ah, hari ini kita sudah memasuki tahun ajaran baru, naik kelas 2. Jadi anak-anak ibu, walaupun kita tidak ke sekolah, tapi tetap harus belajar di rumah ya. Nah, sekarang ibu mengajarkan anak-anak ibu mengulang kembali pelajaran di kelas 1. Udah ibu ajarkan ya. Masih ingat nggak ini apa yang ibu nampakkan sama anak-anak ibu? Ini adalah huruf abjad. Abjadnya dimulai dari huruf A, B, C, D, E sampai dengan huruf. Kita belajar dulu sampai R, sampai Z memang. Cuman hari ini kita ulang ini dulu, anak-anak ibu pasti udah hafal kan. Nah, dari huruf-huruf ini sayang, masih ingat, kita jadikan, rangkaikan huruf-huruf ini ke dalam sebuah kata. Ini kata apa? Coba lihat. Ini adalah kata ibu, yaitu dari huruf I, B, dan U. Bacanya I, ibu. Ya, pintar anak ibu. Jadi di rumah, ibu mohon anak ibu tetap belajar huruf-huruf biar bisa baca. Kalau kita nggak bisa membaca, kita akan dibodohin sama orang, ditipu sama orang. Ya nak ya? Jadi hari ini ibu ngajarkan anak-anak ibu mengulang kembali membaca di rumah. Dari huruf-huruf yang ibu nampakkan tadi, di rumah ibu udah berikan kan abjadnya? Udah ibu berikan kan dulu? Seperti ini lagi. Tadi dari ibu, sekarang coba lihat. Apa ini? Huruf apa? B, A, J, U. Apa bacanya coba? Baju, ya kan? Nah, ini semua dari huruf abjad tadi, ya. Nah, mungkin ini ibu sarankan sama anak-anak ibu, di rumah anak ibu harus belajar walaupun tidak lama. Jangan hanya bermain saja, namun juga harus belajar ya nak ya. Jadi itu saja ibu hari ini menyarankan sama anak ibu. Jangan lupa saat-saat seperti ini jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan setiap mau mengerjakan apapun. Baca bismillah ya, cuci tangan dengan air yang bersih, pakai sabun. Dan jangan lupa juga membantu orang tua apa yang anak ibu bisa. Contohnya apa yang bisa? Bangun tidur lipat selimut ya kan. Kemudian tempat tidurnya bersihkan pelan-pelan sendiri. Jangan mengharap orang tua ya sayang ya. Itu aja. Nanti kalau seandainya di rumah anak-anak ibu ada belajar, bilang mama suruh video kan nak ya, kirim ke ibu ya sayang ya. Mungkin ini harapan ibu hari ini untuk Dino, Nabila ya, dan yang lainnya. Mungkin ini saja nak, sampai jumpa ya nak ya. Mudah-mudahan pandemi ini berakhir, kita bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Daya sayang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.